Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara quluba 'ibadihi muttaqin bin nuri kitabihil mubin wa ja'ala al-qur'ana shifaa'an lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibal dunya. Hadirin ikhwah fillah rahimani wa rahmatullah, jamaah Masjid Baitul Mutaqin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di malam kali ini kita bisa melanjutkan kembali bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada dalam rangkaian hadis-hadis dalam bab fadli zuhdi, keutamaan zuhud. Beberapa hadis telah kita bahas. Hadis terakhir Nabi SAW membimbing kita semua dalam hal perkara dunia agar kita semua melihat kepada orang-orang yang di bawah kita. Hadirin, hidup kita akan terasa nikmat, akan terasa merasa selalu merasa cukup, dan bahkan akan selalu merasa lebih terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia ini ketika kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Allah memberi kenikmatan berupa rumah, apa yang kita makan, keluarga, kesehatan, ini akan menjadi kenikmatan yang begitu besar. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Ketika kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita, kita tidak akan menghilangkan kenikmatan Allah. Kita akan semakin banyak bersyukur, hadirin. Ketika ternyata kita merasa kurang, justru ada orang yang lebih kurang daripada kita. Kita merasa berat penyakit kita, ada orang yang lebih berat penyakitnya daripada kita semua. Ini akan menambah rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, kita lanjutkan hadis di malam kali ini. Hadis ke-12 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hitungan hadis ke-468 dalam kitab Riyadhus Shalihin dan hadis ke-12 dalam bab ini. Ta'isa 'abdud dinar. Nabi bersabda, celaka hamba-hamba dinar wa dirham, hamba-hamba dirham wal qatifah, hamba-hamba pemilik pakaian yang ada beludru, ini namanya qatifah, wal khamisah, pakaian-pakaian sutra, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Celaka hamba-hamba ini jika mereka diberi mereka ridha, tapi jika mereka tidak diberi mereka tidak ridha. Hadirin, Nabi melalui hadis ini ancaman bagi orang-orang yang hatinya terikat dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Makanya Nabi ungkapkan dengan kata ta'isa dan kata abudun. Nabi tidak mengatakan celaka pemilik-pemilik harta, tapi Nabi mengatakan celaka hamba-hamba harta, hamba-hamba dunia. Ini Nabi menggambarkan seolah-olah hamba-hamba dunia ini seperti tawanan yang dia tidak bisa lepas dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena kenikmatan dunia, dia lalai dengan dari kehidupan akhirat. Karena kenikmatan-kenikmatan dunia, hamba-hamba dunia ini dia tidak peduli apakah halal, apakah haram. Karena kenikmatan, karena kecintaannya terhadap dunia. Makanya Nabi SAW ungkapkan dalam hadis ini dengan kata abdun, hamba. Kemudian hadirin, kata ta'isa itu dalam bahasa Arab itu sebenarnya diungkapkan
bagi seorang yang dia terjatuh kemudian dia sulit bangkit lagi. Itu kata Ta'isa. Nabi mengatakan Ta'isa abdu dinar, celaka hamba-hamba dinar. Orang kalau sudah hatinya melekat dengan dunia itu sulit lepasnya. Kalau orang sudah menikmati dunia, merasa kenikmatan-kenikmatan dunia, dia akan ditutup dari kehidupan-kehidupan akhirat, tidak akan mementingkan kehidupan akhirat, sulit untuk lepas dari dunia. Ta'isa. Atau kata para ulama yang lain itu, ta'isa itu al-kharru 'alal wajhi. Kalau seorang jatuh kemudian kepalanya berada di bawah, dia tersungkur ke dalam tanah, kepalanya sampai ke bawah, nah itulah namanya ta'isa, celaka. Nabi menggambarkan orang kalau sudah cinta terhadap dunia, dia akan sulit melihat karena kepalanya tersungkur ke dalam tanah, tidak bisa melihat dengan baik. Yang benar menjadi salah, yang salah pun jadi benar, karena hamba-hamba dunia. Dan cirinya kata Nabi SAW, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Kalau dia diberi, dia itu ridha. Tapi kalau dia tidak diberi, dia itu tidak ridha. Hadirin, bagi orang-orang beriman, Bapak Ibu semua, kita beramal soleh itu tidak sedikit pun mengharapkan kebaikan dari orang lain, bahkan rasa terima kasih sekalipun. Satu waktu mungkin Bapak Ibu semua pernah memberi kepada tetangga, jangan ada harapan hadirin piringnya balik di kudu isi lagi hadirin. Jangan ada harapan, bahkan terima kasih sekalipun. Al-Quran mengajarkan kepada kita di surat Al-Insan ayat ke-7 dan ke-8, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Di antara ciri penghuni surga itu mereka memberi makan, makanan yang disukai oleh mereka, kepada orang-orang miskin, kepada orang yatim, kepada asir, kepada tawanan. Kemudian mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ini ciri ikhlas kalau seorang beramal. Kami memberi makan kepada kalian, kami tidak mengharapkan jazaa'a wala syukura, balasan dari kalian. Kami tidak mengharapkan bahkan syukur, rasa terima kasih. Ciri hadirin Bapak Ibu semua, kalau benar sedekah kita sudah ikhlas untuk orang lain, jangankan balasan, rasa terima kasih pun kita tidak harapkan. Karena orang yang ikhlas karena Allah, pamrihnya itu cukup, Allah yang akan memberi. Makanya itulah alasannya kenapa dosa riya itu menjadi dosa yang besar. Meskipun riya itu dosa syirik, tapi dalam tingkatan dosa, para ulama itu memasukkannya kepada dosa besar. Karena yang seharusnya orang beriman yakin setiap kebaikannya Allah yang membalas dengan limpahan pahala dan balasan yang berlimpah, kemudian ia gantikan niatnya karena ingin pujian perhatian manusia. Jadi antara dosa besar dalam syariat kita, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah, celaka orang-orang hamba-hamba pakaian. Termasuk hati-hati hadirin, Nabi mengingatkan kepada kita karena tertipu dengan kemewahan pakaian. Berapa orang hadirin, dia ingin merasa tampan, merasa cantik, dia tidak peduli meskipun pakaian itu harganya mahal, tapi karena ingin diperhatikan oleh orang-orang, terpenjara karena pakaian yang dibeli. Lihat Al-Quran hadirin Bapak Ibu semua di surat Al-A'raf ayat ke-26. Pakaian yang diturunkan oleh Allah hari ini bagi kita tiga fungsinya kata Allah. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Kami turunkan bagi kalian kata Allah pakaian-pakaian. Pertama, fungsi pakaian ini sebagai penutup aurat kita. Yang kedua, warisha. Pakaian ini menjadi hiasan. Bapak Ibu semua, hari ini kita terlihat baik karena pakaian yang Allah berikan. Orang kalau tidak ada, tidak memiliki pakaian, sama halnya dengan hewan. Justru
setinggi-tingginya peradaban manusia semakin berpakaian. Serendah-rendahnya peradaban manusia itu adalah semakin telanjang. Orang-orang barat hari ini menganggap bahwa peradaban-peradaban maju itu justru semakin bebas, tidak terkekang dengan agama. Kalau misalnya hari ini Bapak Ibu semua, peradaban maju itu dilihat dari pakaiannya, semakin bebas, semakin terbuka, justru seharusnya hewan lebih bermaju peradabannya daripada kita. Tapi justru kan manusia itu tertutup. Nah, ini. Libasa yuwari sawatikum warisha, menjadi penutup aurat warisha. Tapi Allah memberikan catatan, walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu adalah yang lebih baik. Bukan apa yang kita pakai hari ini, tapi pakaian hati. Nabi Allah menggambarkan itu, ada pakaian jasadiyah, ada pakaian ruhaniyah. Dan pakaian ruhaniyah ini adalah ketakwaan. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah agar kalian semua mengingat kepada Allah. Justru yang harus kita perhatikan itu pakaian hati, bukan pakaian jasad. Pakaian jasad ini hanya sebagai penghias zahir manusia saja, tapi pakaian hati, takwa kata Allah. Makanya para ulama tafsir itu menafsirkan kalau Imam Al-Baghawi ada tiga di antaranya. Apa pakaian takwa itu? Al-haya, rasa malu. Orang malu berbuat dosa, malu jika dia tidak taat kepada Allah. Ini menjadi hiasannya hati. Meskipun orang pakaiannya bagus, tapi tidak punya rasa malu di hadapan Allah, dia senang maksiat meskipun berjas mahal, hadirin. Dia pakai pakaian pejabat-pejabat tinggi, tapi tidak punya rasa malu mengambil harta rakyat, itu bukan pakaian sebenarnya. Pakaian sebenarnya itu di dalam hati. Yang kedua, al-amalus sholih, kata Imam Al-Baghawi. Pakaian hati itu apa? Amal sholih. Kita menjadi indah hari ini bukan karena peci kita, baju kita, celana kita, bukan, hadirin. Karena kebaikan kita, ketundukan kita kepada Allah, jasad ini menjadi indah. Kita berbagi kepada orang-orang, kita berbuat baik kepada sesama, jasad kita menjadi indah karena kebaikan-kebaikan kita, bukan karena kebaikan pakaian. Nah, yang terakhir, kata Imam Al-Baghawi, pakaian di sini adalah khosyah. Sebaik-baik pakaian itu adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin, saya sudah sering mengingatkan, dan ini untuk saya pribadi. Semakin bertambah kita rajin mengaji, lihat ke dalam hati kita, baiknya ilmu setiap hari kita mengaji itu akan dinilai dari sejauh mana kita bertambah takut kepada Allah. Semakin takut menyentuh maksiat kepada Allah, semakin berkurang dosa, semakin banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Di sini nilai dari pakaian sebenarnya kita, khosyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Saya lihat tadi Imam Al-Ghazali pernah menceritakan dalam kitab Minhajul Abidin ini, takutnya orang-orang soli dahulu. Dulu pernah ada seorang hamba yang soli. Di akhir kehidupannya kemudian dia merenung berapa dosa yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Fawajada sittah wa thalathina dhanban. Di akhir hidupnya ternyata ia hanya menemukan 36 dosa saja seumur hidup. Hadirin, kalau kita jujur ditanya hari ini, Bapak Ibu semua, kira-kira berapa dosa yang pernah kita lakukan? Malu kita mungkin menyebutkannya. Kalaupun ratusan kayaknya ribuan, kalaupun disebut ribuan kayaknya lebih daripada ribuan. Ada 36 dosa karena rasa takutnya kepada Allah, kemudian ia beristighfar kepada Allah. Setiap dosa itu 100.000 istighfar. Setiap satu dosa 100.000 istighfar. Tapi hebatnya setelah beres 36 dosa, ia istighfari kepada Allah, kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, aku sudah mengistighfari setiap satu dosa yang pernah aku lakukan dengan 100.000 istighfar, tapi hatiku tetap tidak merasa aman dari siksa-Mu karena rasa khosyah." Orang dengan khosyah, rasa takut kepada Allah, jadi rem
dalam berbuat maksiat tadi, dalam berbuat dosa. Itulah alasannya Nabi memberikan teladan terbaik kepada kita dalam beristighfar dan bertobat. Tidak akan ada di demi Allah orang yang solih ditandai di dalam Al-Quran kecuali pasti senang bertobat dan beristighfar kepada Allah. Tidak ada orang yang benar, baik kualitas keimanannya kecuali pasti dia senang beristighfar dan bertobat kepada Allah, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan mengatakan, "Wallah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi." Aku itu beristighfar kepada Allah 100 kali sehari. Dulu kita pernah kita bahas ini. Kenapa Nabi ini sampai beristighfar, bertobat 100 kali dalam sehari? Pertama, karena bagi tingkatan Nabi, kalau ada waktu yang tidak digunakan untuk mengingat Allah, hadirin, ada waktu yang tidak digunakan untuk zikir, Nabi itu kan sibuk, hadirin, mengurus umat, mengurus pemerintahan, mengurus militer, mengurus ekonomi para sahabat, mengurus pasar. Nabi terkadang sibuk mengurus umat, kemudian ada waktu karena sibuk mengurus umat itu tidak digunakan untuk mengingat Allah, maka bagi Nabi itu adalah bagian dari dosa. Maka kemudian Nabi beristighfar dan bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali sehari. Atau jawabannya di surat Al-Munafikun ayat kelima. Kenapa Nabi memperbanyak istighfar dan tobat? Idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Nabi pernah memanggil, mari sini sini. Mari kita bertauhid kepada Allah, biar aku meminta ampun kepada Allah untuk kalian. Kenapa Nabi beristighfar dan bertobat kepada Allah? Kata para ulama, istighfar dan tobat itu bukan untuk Nabi, karena Nabi itu sudah bersih dosa-dosanya. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya. Nabi memperbanyak istighfar dan tobat karena supaya kita diringankan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah alasannya kenapa Nabi memperbanyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang kedua, hadis selanjutnya hadis ke-13. Wa anhu qala laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah. Ini masih dari seorang sahabat yang sama, dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sungguh aku melihat 70 dari Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sebagian sahabat yang mengkhidmahkan diri untuk belajar kepada Nabi di Masjid Nabawi. Disebutnya dengan Ahlus Suffah. Suf itu ada yang mengatakan dari kain wol, karena memang sederhananya para sahabat dan mereka punya pakaian yang sederhana, maka disebut dengan Ahlus Suffah. Mereka khusus belajar. Mereka tinggalkan berdagang, mereka tidak bekerja, mereka tidak bertani. Mereka fokus belajar kepada Nabi. Makanya jangan heran kalau Ashabus Suffah ini rata-rata orang sengsara, orang-orang miskin. Mereka hidup dari mana? Dari para sahabat. Kadang Abu Bakar As-Siddiq mengirim kurma makanan kepada Ashabus Suffah. Tapi karena Ahlus Suffah ini, hadirin, lembaga pendidikan, pengkaderan, ilmu tafaqqufiddin di zaman Nabi, terlahir ulama-ulama besar dari Ashabus Suffah. Abu Hurairah, ulama hadis, Abdullah bin Mas'ud, ulama Quran, ahli tafsir dan termasuk ahli hadis pula. Abdullah bin Abbas banyak belajar di Masjid Nabawi pula. Ini banyak dari para sahabat yang terlahir jadi ulama karena mengkhidmahkan diri. Mereka tidak bekerja, dan memang seperti itu hadir. Orang yang benar menuntut ilmu kan terasa. Bapak ibu mungkin yang pernah kuliah sampai S2, S3, magister ataupun doktor, itu sulit orang sambil bekerja, sambil menulis tesis, sambil menulis disertasi. Itu akan lebih fokus total kalau dia memang benar belajar. Makanya para sahabat Nabi sampai kelaparan, sengsara. Nah, karena memang ingin belajar hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak belajar menyerap ilmu kepada Nabi. Ma minhum rajulun alaihi ridak, tidak ada satu orang pun di antara para sahabat yang memakai selendang. Karena sederhananya para sahabat, imma izar wa imma kisa. Ada orang punya baju, gak punya sarung, hanya penutup sampai betis saja. Ada orang punya sarung ke atas tapi gak punya baju ke atas. Qad rabatu fi a'naqihim, mereka ikat pakaian mereka dalam leher-leher mereka. Faminhum ma yablughu nisfa saqain, pakaian mereka ada yang hanya sampai setengah betis, gak sampai bawah.
Hanya itu satu-satunya pakaian para sahabat Ashabu Suffah. Hadis yang kita baca hadir, tidak mungkin kita bacakan kecuali karena jasa-jasa Ahlus Suffah, para sahabat yang mengimbahkan diri kepada Nabi SAW. Mereka belajar kepada Nabi, kemudian diriwayatkan kepada ulama tiap generasi akhirnya sampai hadis Nabi kepada kita semua. Wa min haba yablughul ka'bai, di antara mereka ada yang sampai mata kakinya, tapi ke atasnya tidak sampai penuh karena pakaiannya sederhana, hanya beberapa helai kain saja. Fa yajma'uhu biyadihi karahiyatan tura auratu, terkadang mereka himpun pakaian itu dengan tangannya karena khawatir tersingkap auratnya, karena hanya itu yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Mengapa para sahabat Nabi hadir melakukan ini, para ahlu suffah? Karena ahlu suffah itu faham hadir, kemuliaan di akhirat lebih besar dibandingkan kemuliaan dunia. Mereka tinggalkan bekerja, mereka tinggalkan berdagang, tapi mereka khidmahkan diri untuk ilmu. Dan itu yang dirasakan oleh para ulama salafus sholih hadir. Para ulama-ulama besar, Imam Al-Bukhari, Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah, mereka meninggalkan perniagaan. Kalaupun mereka berniaga, mereka tidak sibuk berniaga, biarkan saudaranya berniaga. Imam Al-Bukhari bisa berkeliling tiap negara hadir, sampai 1000 ulama, syekh. Karena memang Imam Al-Bukhari punya modal, kemudian saudaranya yang bekerja. Nah, ini Imam Al-Bukhari. Imam An-Nawawi rahimahullah begitu sibuknya dengan ilmu. Beliau pernah ditanya oleh muridnya, "Kenapa Syekh, Imam engkau belum menikah?" Apa kata Imam An-Nawawi hari ini? "Nasitu, aku lupa." Sampai lupa menikah. Kalau kita kan udah nikah, yang kawin deh. Imam An-Nawawi itu karena sibuk terhadap ilmu, "Nasitu," kata Imam An-Nawawi. "Aku lupa," kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini karena ilmu, mereka menghidmahkan diri. Nah, para ulama ahlu suffah. Hadirin Bapak Ibu semua, sebenarnya dalam syariat kita tidak terlarang bagi kita memakai pakaian-pakaian yang baik, memakai pakaian-pakaian yang bagus, atau misalkan kita membeli pakaian-pakaian yang mahal, yang branded, tidak jadi masalah. Tapi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Pertama, kalau kita hendak membeli barang yang mahal, catatan pertamanya mampu. Karena kalau tidak mampu, untuk apa beli? Pertama mampu. Kedua, memang butuh. Itu dibolehkan. Imam Malik rahimahullah itu setiap mengajar hadis, 3 hari ganti pakaian dengan pakaian yang baru, 3 kali. Untuk apa, kata para muridnya itu bertanya kepada Imam Malik? Karena aku ingin memuliakan ilmu hadis Nabi. Aku pakai pakaian terbaik karena hadis Nabi. Karena ingin memuliakan Nabi SAW. Makanya Imam Malik itu gak mau mengajar hadis kecuali sudah mandi, berpakaian rapi. Tidak mau menyampaikan hadis kecuali sudah pakai wangi-wangian, karena ingin memuliakan Nabi Muhammad SAW. Imam Malik rahimahullah. Nah, kemudian kalaupun kita membeli yang mahal, memang dibutuhkan. Butuh hadir, ini penting. Karena kalaupun mahal tapi tidak butuh, nanti mubadir lebih baik sebagian harta untuk barang yang mahal itu, lebih baik kita investasikan untuk akhirat kita. Nah, kalaupun kita beli yang mahal, jadikan wasilah syukur, banyak syukurnya kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terhadap nikmat-nikmat Allah fahaddits, maka tampakkanlah. Kita menggunakan kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, pakaian yang bagus, untuk apa? Menampakkan nikmat Allah. Kita sadar rumah yang bagus kita miliki, kendaraan yang mewah yang kita miliki, pakaian yang kita miliki bukan milik kita, tapi ini adalah nikmat Allah. Dan kita mewujudkan nikmat Allah. Ini boleh. Makanya ketika Imam Al-Baghawi mencantumkan riwayat, ada satu riwayat hadis, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mensyukuri yang banyak. "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak senang suka berterima kasih kepada orang, dia tidak belum bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian apa kata Nabi? "Man, siapa
yang menampakkan fatahadus binikmatillah, menampakkan nikmat Allah, syukurun itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Kita menggunakan pakaian yang baik, hadirin. Nah, ini diantara bentuk wujud syukur kepada Allah. Watarkuhu kufrun, dan kita tidak menampakkan nikmat Allah, itu adalah bentuk kekufuran terhadap nikmat-nikmat Allah. Ketika Allah berikan kemampuan kepada kita, jadikan wasilah pakaian, kendaraan, rumah, apapun kenikmatan yang diberi itu, itu adalah bentuk nikmat menjadi wasilah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak jadi masalah di barang-barang yang kemudian hadis yang ke-14. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir." Dunia itu penjaranya bagi orang yang beriman, dan dunia itu adalah surganya bagi orang-orang kafir. Apa maknanya dunia ini penjara bagi orang-orang beriman? Kata Imam An-Nawawi, bagi orang-orang beriman, kita hari ini meninggalkan yang haram, bahkan orang-orang beriman meninggalkan yang makruh, yang syubhat. Sabar, hadirin, di dunia sebentar, tapi nanti yang diharamkan itu, apa yang dilarang, bahkan yang syubhat dan yang makruh, nanti di surga dibolehkan oleh Allah. Yang terlarang ketika di dunia, khamar, bagi laki-laki menggunakan pakaian dari emas, kita punya perabotan dari emas. Sabar, hadirin, biarkan orang-orang kafir menikmati kenikmatan dunia yang megah itu, nanti bagi orang-orang beriman, apa yang diharamkan itu dibolehkan di surga, dibolehkan istirahatnya nanti di surga. Tapi bagi orang-orang kafir, mereka menikmati hari ini kenikmatan-kenikmatan, mereka menggunakan bahkan perabot mungkin dari emas, mereka beli kendaraan dari emas, bahkan rumah dari emas. Orang-orang kafir ketika mampu Allah berikan anugerah kekayaan, tapi nanti di akhirat Allah gak akan beri sedikit pun kenikmatan-kenikmatan itu. Bahkan dibakar segala perhiasan itu menjadi pembakaran. Pembakaran mereka di dalam api neraka. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, ini pernah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Satu waktu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau seorang ulama besar, mufti. Beliau kaya raya, Imam Ibnu Hajar. Ini penulis kitab Bulughul Maram atau penulis Fathul Bari, di antara syarah terbaik Sahih Bukhari. Satu waktu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di satu perjalanan, dia dicegat oleh orang Yahudi. Kebetulan orang Yahudi ini dia penjual minyak, dia sengsara, miskin. Wajahnya dia kotor karena sengsara. Kemudian dia berhentikan Ibnu Hajar. Dia berkata seperti kepada Ibnu Hajar, "Hei Ibnu Hajar, Nabi kamu pernah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya bagi orang kafir. Bohong, dusta Nabi kamu itu. Buktinya hari ini lihat. Kamu yang dikatakan beriman, kamu dihormati, dimuliakan oleh orang-orang. Engkau memiliki kekayaan harta yang banyak." Seorang ulama, Ibnu Hajar, karena dimuliakan oleh orang-orang. Katanya dunia ini adalah penjaranya bagi orang-orang beriman. Tapi kok memiliki kenikmatan yang berlimpah ketika di dunia. Sedangkan aku yang dikatakan sebagai orang kafir, katanya dunia itu adalah surganya orang kafir. Aku ini sengsara, hidupku sulit seperti ini, kata orang Yahudi. Apa jawaban bagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika itu hadir kepada orang Yahudi itu? Ketahuilah, apa yang aku miliki hari ini dari kekayaan, Allah memberikanku ilmu, Allah menghadirkan umat, memuliakanku, menghormatiku karena ilmu yang Allah berikan kepada diriku, aku bahagia dan berlimpah kenikmatan dunia. Ini penjara, kata Ibnu Hajar, ini penjara. Tapi bayangkan nanti surganya nanti di akhirat, penjaranya aja seperti ini, apalagi surganya. Itu jawaban Ibnu Hajar. Penjaranya saja seperti ini berlimpah,
apalagi nanti surganya Allah siapkan kepada orang-orang lebih beriman, lebih berlimpah lagi daripada ini. Dan adapun kamu, nah ini kata Imam Rajab, engkau miskin, engkau sengsara, engkau sulit, engkau merasakan kesulitan, itu surga bagi diri. Tapi bayangkan nanti nerakanya Allah persiapkan untuk kamu. Andaikan surganya saja sulit sengsaranya seperti itu di dunia, bayangkan nerakanya disiksa seperti apa orang-orang kafir nanti di akhirat. Ini kata Imam Ibnu Hajar, cerdasnya Imam Ibnu Hajar. Orang Yahudi itu ketika mendengar jawaban Ibnu Hajar, apa yang dilakukan? Kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat di depan Imam Ibnu Hajar ala sekolahnya. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Masuk Islam orang Yahudi itu di depan Imam Ibnu Hajar ala sekolahnya. Hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, nah, bagi kita dunia, saya sering sampaikan, tidak terlarang. Para sahabat itu omsetnya bukan miliaran lagi, triliunan rupiah kalau kita rupiahkan. Itu besar mereka bisnis para sahabat itu. Tapi bagaimana hebatnya para sahabat ketika semakin bertambah harta, semakin takut kepada Allah. Semakin bertambah harta, semakin keras berpikir bagaimana harta ini tidak menjadi beban nanti di akhir, tidak menjadi pertanyaan yang berat nanti di akhirat. Makanya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan, waqaftu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga, faraaitu aktsara ahliha al-masakin, ternyata aku melihat banyak penghuni-penghuni surga itu adalah dari orang-orang miskin. Waqaftu ala babin nar, aku berdiri di atas di depan pintu neraka, faraaitu aktsariha an-nisa, aku melihat ternyata banyak penghuni neraka itu adalah di kalangan perempuan, kata Nabi. Wa inna ahlal jaddi, sedangkan orang-orang kaya, mahbusun, mereka tertahan. Mengapa? Karena mereka mempertanggungjawabkan harta-harta yang banyak itu. Setiap harta itu akan ditanya oleh Allah. Tidak terlarang bagi kita harta, memiliki harta yang banyak, tapi ingat bahwa semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita, kendaraan kita, benda-benda kita yang kita miliki digunakan apa saja. Kalau hanya sebatas hiasan saja. Nah, makanya bagi orang-orang beriman, catatannya, jadikan wasilah setiap kenikmatan itu wasilah syukur, wasilah syukur, wasilah syukur. Ya Allah, ini adalah bentuk syukur kepada ini. Dan di antara bentuk syukur itu adalah taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Jangan sekali-kali kenikmatan-kenikmatan itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin Bapak Ibu semua yang mengenal Allah, dan ini menjadi dalil orang-orang beriman, kalaupun diperolok-olok oleh orang-orang kafir, biarkan hadir. Lihat, digambarkan di surat Al-Baqarah ayat 212, ketika Allah gambarkan hadir bagi orang-orang kafir, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, harta dunia ini dijadikan indah bagi orang-orang kafir. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, mereka mentertawakan orang-orang beriman. Dulu orang-orang kafir Quraisy, Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka menertawakan Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, Suhaib, Ammar bin Yasir. Mereka miskin, sampai mereka mengatakan, lihat-lihat nih orang-orang miskin ini. Mereka menganggap Muhammad bisa menolong mereka, ditertawakan mereka. Tapi nanti bagi kita orang-orang beriman, apa kata Allah? Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah, bagi orang-orang bertakwa nanti di hari kiamat berada derajat di atas, berada di atas surga-surga, sedangkan orang-orang kafir mereka sengsara di dalam neraka. Atau di surat Al-Mutaffifin ayat ke-34 sampai ayat terakhir. Apa kata Allah? Fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun. Hari ini orang-orang kafir mentertawakan kita karena kita tidak mau hadir. Berhati-hati dengan kemegahan dunia ini. Mereka bermegah-megahan dengan yang haram, dengan khamar, dengan wanita orang-orang kafir itu. Tapi nanti orang-orang beriman di dalam surga, fal yauma, hari ini kata Allah, fal yauman ladzina amanu minal kufar, orang-orang beriman nanti yang akan mentertawakan orang-orang kafir. Yadhaku, orang-orang yang beriman nanti yang akan berbangga
dengan kenikmatan surga yang Allah berikan. Alal araiki yanzurun, orang-orang beriman itu akan duduk di atas dipan-dipan, berada di dalam surga Allah. Hadis yang ke-15, hadirin Bapak Ibu semua. Wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya. Rasulullah pernah memegang kedua pundakku, kemudian Rasulullah memberikan nasihat, kun, jadilah engkau wahai Abdullah bin Umar, ka fid dunya ka annaka gharib, di dunia ini seperti orang asing, aw abiru sabir, atau menjadi orang yang hanya lewat saja. Apa orang asing itu maksudnya? Kalau ada orang adik, dia tinggal di kampung halaman orang lain, bukan kampung halamannya, sebetah-betahnya di kampung orang lain, seenak-enaknya kehidupan di kampung orang lain, hatinya akan terikat ke kampung halamannya. Begitu pula kita bagi orang-orang beriman, senyaman-nyamannya kita hidup di dunia, semegah-megahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia, jangan tambatkan hati kita kepada kenikmatan dunia, karena kampung halaman kita itu surga bukan dunia. Senikmat-nikmat kehidupan bagi orang-orang beriman bukan dunia, tapi nanti di surga. Senikmat apapun nanti, semegah apapun rumah yang kita miliki, hati kita harus lebih rindu, lebih ingin kepada rumah nanti yang kita bangun nanti di dalam surga. Atau kata Nabi, awamiru sabil, dunia ini hanya tempat lewat saja. Lewat saja. Seperti halnya kita melakukan perjalanan, kita lihat hal-hal yang megah, hal-hal yang mewah, karena kita tahu itu bukan tujuan kita. Tujuan kita di sana. Kita hanya melihat saja lewat, kita lupakan lewat, kita lupakan lewat, kita lupakan. Begitulah dunia, hadirin. Semegah-megahnya dunia, kita hanya lewat. Jangan habiskan kenikmatan-kenikmatan itu, biarkan kenikmatan-kenikmatan itu yang nanti kita akan rasakan sepenuhnya nanti di dalam surga insyaallah. Hadirin Bapak Ibu semua, tidak terasa hanya 1 menit lagi kita masuk waktu sholat isya. Ini masih ada bagian hadis yang belum kita bahas dan kita baca. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Hadis masih hadis ke-15 dan hadis ke-16, beberapa hadis tentang keutamaan sujud. Hanya itu yang bisa kita bahas pada malam kali ini. Semoga jadi keberkahan untuk ilmu dan amal saleh kita semua. Hadirin Bapak Ibu semua, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.